apabila saya meninggalkan isteri saya, Asma Abdul Aziz, selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tiada memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalaklah dia dengan cara talak qulu, tebus talak. No one else will do. And your eyes, they tell me how much you care. You will always be my hearts that beat as one, our lives have just begun. Forever, I'll hold you close in my arms. I can't resist your charm. Saya minta dan kau ni anakku Masmah bin Abdul Aziz yang lepas kahwin 300 ringgit. Aku terima nikah Asma Abdul Aziz dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Jadi isteri yang soleh lah. Semoga dapat jadi suami yang baik. Kalau ada kekurangan, kita sama-sama betulkan. Kalau ada niat nak kahwin tu, cepat-cepatkan. And sabar masa dugaan-dugaan, masa tunang, masa menunggu masa tu. Kami hanya minta doa lah. Doa supaya kami kekal